والسلام عليك يا إمام المجاهدين السلام عليك وعلى الك واصحابك rajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah oh jemaah alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya al Allahumma salli so ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Rabi surahli sadri wa yasirli amri wa luluk datamilisani yafqa uqawli Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, MasyaAllah, Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama guru-guru kita yang luar biasa Ada Habib Muhammad Syahab, ada Ustadz Munawir Ngacir, ada Dayeng Sawal, dan juga ada Ustadz Syam. Selamat datang sebelumnya buat Ustadz Munawir Ngacir di Islami Tinda Alhamdulillah Wah. Insya Allah. Nah ini hari ini kita lagi ngebahas masalah-masalah yang paling sering jadi masalah. Masalah-masalah yang paling sering jadi masalah. Bukan jadi musola, bukan? bukan. Kalau jadi musola berarti dia nyumbang. Ah, iya. ya. Ini masih. Tapi nggak bisa dipungkirin ya kalau kita bicara masalah tentang hal ini ini memang sensitif banget. Yaitu mengenai apa sih? Mengenai warisan warisan ini yang membuat saudara yang akur bisa jadi pecah mauzubillah min Kalau dibilang bahwa dipikir-pikir ini sebenarnya adalah peninggalan orang tua yang tanpa harus ada jerih payah nih anak-anaknya untuk mendapatkan hartanya ini nih. Cuma harta ini jadi perebutan, jadi permasalahan. Nah, langsung aja kita masuk tema yang luar biasa ya temanya nih uang gratis kok pada ribut sih? Nah, nah, mikir, mikir dong, Mas Alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu hafiz ya, hafiz Quran yang suaranya oh. luar biasa. Biasa oh, iya. kita ah, kalau ngelihat ah, dia ah, ini azannya yang yang banyak hafiz viral di mana-mana. Wuh, ini dari sawah. Oh, yang ini? Yang bukan oh, yang ini, yang ini dulu, <laughs> iya. Yang ini mentar di belakangan, <laughs> Yang sawah. <soal>, yang ini lagi. <laughs> eh, dari sawah gimana sehat, Daeng ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Wah, doanya udah jalan-jalan sampai ke Amerika. Masya Berdua merica. <laughs> Amerika. sekarang, sekarang amesam oh, orang Makassar jenggotnya sama, iya masya Allah, <laughs> badan tipenya juga sama model-modelnya -model nih masya Allah ya. <laughs> ini kalau kita ini daeng nih, kita ngomongin masalah warisan ini masya Allah luar biasa ya. Di dalam Al Qur'an ini kalau orang bilang, jadi harta ini milik Allah. Pada saat orang yang punya harta meninggal dikembalikan kepada Allah, nah baru diatur Allah yang ngatur buat anak-anaknya dari oh, keluarganya ini okay. nah, kebetulan betul kok bisa bagus gitu ya jauh setes sampai saya sentuh nih itu dari mana nih mau nih nih dari mungkin dijelaskan secara ayatnya dulu nih mungkin buat jamaah Islam itu indah mendengarkan juga ayatnya silakan Fadl itu dijelaskan di surah An-Nisa ayat 7 Bismillah kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الله <applause> للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء Nah di sini dikatakan bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Nah dan bagi perempuan wali nisa inasi bumi mata dan wal dan bagi perempuan ada juga peninggalan haknya untuk dari kedua orang tua atau kerabatnya. Hmm. Jadi menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Masya Allah. Subhanahu wa taala. Ya, nah, jadi enggak usah berantem. Itu. Jangan berantem, udah dibagi sama Orang Orang mau diatur ngapain berantem sih gitu ya. senang dengan hafidh-hafidh kita ini Masya, Masya Allah. Allah. sudah hafal tapi tawaduk pegang. Masya, Masya Allah. 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 lagi lupa kebenaran. aja <laughs> 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 <gak> gitu juga Tapi ini kita butuh penjelasannya yang luar biasa nih. tadi bagus apa yang dibacakan bahwa sebenarnya semuanya Allah udah atur tuh semuanya. nggak usah dipusing-pusing. Aturannya bagaimana? Enggak tahu. Baca baca di Al-Qur'an ada gitu ya, ya. Betul. Laki-laki dapat bagian, perempuan dapat bagian. Mm -mm. Nah, cuma kadang-kadang nih timbul kecemburuan karena laki-laki mm -mm. ini dapatnya lebih banyak daripada perempuan. Mm -mm. Nah, dengan alasan salah satunya adalah keluarga atau mungkin saudara perempuannya ini menjadi tanggung jawab laki-laki ya, -laki saudara okay. laki-lakinya. Nah, tapi dalam pelaksanaan konteksnya di lapangan banyak hal-hal banyak yang mungkin yang udah saudara dapat bagian lebih laki-laki ini Saudara yang perempuan ini gak diperhatikan sama dia. Nah, hmm. lupa bahkan sama saudaranya. Terus ada gini ya, udah deh kalau gitu kita sepakat aja. Kita bagi rata gimana, boleh gak? Gila. Nah, mohon izin menjelaskan sekalian, Bin. <laughs> Makanya lapangannya disapu Oh. Wow. <laughs> boleh nggak? Ah, tosia ya? Iya, yeah, tosia. <laughs> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته <applause> الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الامين سيدنا محمد نور الله المبين الهادي الى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار في دربه اما بعد izin Ustaz Syam, Ustaz Daeng, Mas Fadli, Ustaz Munawir Lari Ngacir, ngacir Oh iya ngacir, Kalau ditanyakan, artinya orang-orang yang mengabaikan harta waris dari hak perempuan yang pertama nih, dari hak perempuan maka hukumnya dosa karena harta warisan tersebut hak buat saudara perempuannya. Artinya kau laki-laki biasanya satu dibanding dua. Yeah. Jadi laki-laki dua oh, jatanya dua dan perempuan jatanya. Satu. satu karena memang semua itu harus dengan keimanan. Tadi betul Mas Fadil bilang ini kan uang gratis gak usah ribut. Makanya pada mikir hmm. ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hmm. al-hiqu hafaraiza bi ahli al-hiqu faraiza bi ahli hatinya bagikan kata Allah Subhanahu wa taala hak-hak bagi yang memang punya hak-hak waris tersebut. Lantas ada yang mengatakan kita bahas dalam ilmu fikihnya, misalnya boleh atau tidak dibagi rata. Nah, kan gini nih: boleh atau tidak dibagi rata, maka jawabannya: B, O, L, E, H. Oh, boleh, 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 boleh dibagi rata, tapi ada catatannya: tidak boleh langsung. Pertama, syaratnya yang kurang, maksudnya yang dibagi itu tidak boleh ingkar apa tidak boleh oh nggak adil nih ya Allah nah itu nggak boleh hmm. nah perempuan bilang oh tidak adil nih ya Allah kenapa kami perempuan ini baginya lebih sedikit daripada laki-laki maka itu tidak boleh kalau dibagikan sesuai syari jadi sesuai syari porsinya laki-laki dan porsinya perempuan juga kalau mau dibagi rata harus sesuai dengan syari namanya suluh suluh dalam dalam pembagian waris. Jadi syarat yang pertama si perempuan tidak boleh merasa tidak adil apabila pembagiannya kurang daripada laki-laki. Yang kedua tidak boleh ingkar karena itu ada di dalam di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah satu dalam Al-Qur'an berapa bagian laki-laki dan berapa bagian daripada perempuan. Jadi syarat yang kedua dia tidak boleh ingkar harus menerima dulu nih. Dan syarat yang ketiga tidak boleh maksa. Hmm. Udah kita bagi rata aja. Nah itu yang kebanyakan yang tidak boleh. Sudah bagi rata saja kan kamu orang kaya. Kami, kami ini perempuan uh, artinya kurang punya maka tidak boleh kalau ada pemaksaan. Jadi caranya bagaimana? Caranya musyawarah dengan baik. Secara syari, supaya semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi uang waris. Dari Allah ini, ketika dibagikan, menjadi barokah. Masya Allah, jadi tetap dengan aturan Allah dulu. Betul. Setelah itu, nih, ya, dikeluarin lagi nih, maaf ya, biar kita sama nih, semuanya dapat kebagian. Hmm. Tapi aturan Allahnya diikutin dulu dan tidak boleh ada pemaksaan. Nggak boleh ada pemaksaan, ini hmm. masya Allah luar biasa nih. Mumpung dalam kesempatan ini, nih, waduh, nih Daeng Syawal lagi mampir ke sini, kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya nih. Silakan, Daeng, ya. ada yang mau dipertanyakan nih? sama Ini. sebelah saya ustadz <laughs> ngacir ustadz okay. ngacir Karena dipanggil itu. jawab lu dong iya <laughs> siap iya siap ah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Masyaallah. Ini nyambung juga mereka ini. Cepat nyambungnya cepat. Karena kan saya mantan kori juara RT. Peserta RT. RT 05 enggak datang Pak. Kan juara 1 alhamdulillah masyaallah. Jadi ada pertanyaan apa nih, nih uh, Ustaz? Ustaz ngacir nih. Biasa kan ada anak tuh yang suka ngingit minta warisan. Itu hmm. mungkin dia berjasa ketika ini ngerawat orang tuanya ketika dia sakit. Nah, kalau dia minta warisan lebih tuh gimana itu? Ah, berdasarkan dia... jasa dia kepada orang tuanya karena dia yang ngerawat. Emang bisa kira-kira tuh gara-gara kira -kira dia saya yang ngurusin Bapak sama Ibu tuh waktu dia sakit semua. Yang lain semuanya diem semuanya gitu. Sekarang dia dapat warisan, saya harusnya lebih dong. Ah, boleh nggak kira-kira kayak gitu? Ini jawab sekarang enggak Jawab sekarang Om. depan, depan, depan. <tis> 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 <tis>

Islam itu indah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa hidupnya selalu makmur. Amin. Enggak cepat makan bubur Amin. dan juga insya Allah enggak matanya enggak lamur, Amin. rambutnya enggak bertabur, insyaallah enggak cepat masuk kubur. kubur. Tahadus minimah. Ya masyaallah. Tahadus minimah kepada para alim ulama <laughs> tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan juga para guru-guru kita Habibanal Mahbub Al Habib Muhammad Syahab yang luar biasa uh, beli sekuteng di Cilacap. Cakap, emang orangnya ganteng, mantap kan Am begitu iya. ya. <laughs> dan, iya. juga Sasab, iya. dan juga Samsam, dan juga Senay, dan juga Kang Fadli yang Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan amin, umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Berbicara tadi mengenai tentang bagian, bagian. Karena sudah banyak ngurusin orang tua, mm -mm. kepingin mendapatkan nilai lebih. Mm -mm. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11. Understand? Oh, oh 7. 11 yeah, yeah. tuh suka yang panjang. Itu, bukan <laughs> itu 11. <elephant. Yeah. laughs> Ini maksudnya 11 nya 7. Oh, 11 11. 11. Oh, Ya, 7. Uh, uh. kan gua benar yang ininya. <laughs> Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Yusikumullahu <laughs> fi auladikum. <laughs> Allah akhiril ayat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yukikumullah. Allah sudah mewasiatkan, Allah sudah berpesan bahkan Allah sudah menyuruh fi auladikum kepada anak-anak kalian. Walaupun itu sudah berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban buat anak kepada kedua orang tua, akan tetapi di sini adalah ketika bagian-bagian masing-masing Allah sudah menentukan yaitu Zakari Mislu unsain itu sudah dijelaskan bahwa bagian-bagian bagi laki-laki dengan perempuan apabila saya mempunyai anak nih saya mempunyai anak uh, cewek punya apa enggak, cowok punya enggak anak. Uh, yang yang lahir sih is istri saya <laughs> gitu. <laughs> gitu dua nah ketika uh, mau membagi warisan itu dibagi menjadi tiga yang cowok dua yang satu adalah cewek Understand, understand, iya. Yeah. Jadi, bagiannya sudah terbagi, Allah sudah tentukan. Nah, kemudian bagi orang yang taat kepada kedua orang tuanya, itulah nanti bagiannya dan balasannya ada tersendiri. Kalau misalkan anaknya lakinya dua, terus kemudian apa perempuannya dua, itu yang akan dibagi, menjadikan uh, enam. Yeah. Jadi, perempuan apa laki-lakinya? Jadi empat. Dan juga perempuannya anak dua jadi dua jadi sepikul sekendongan orang Jawa bilang begitu ya Allah makanya ketika kita Allah sudah tentukan bagian bagiannya maka kita tidak boleh protes dan itu memang sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada aturannya. Memang aturannya ada ada tiga hal yang mengatur buat kita. Pertama agama, yang kedua adat dan juga biasaan yang ada di wilayah kita. Masya nah, Allah. kepingin uh, tahu pemirsa tentunya Insya Allah kita akan berlanjut setelah yang berikut ini. Ya, ma -ma -ma. Iklan belum. <laughs> jadi maksudnya ini luar biasa ya. Jadi, jadi, kalau bisa bicara orang yang mau berjasa, ngerasa berjasa ngurusin orang tua, terus dia mengeluarkan biaya atau kesepakatan keluarga pada saat orang tua nggak ada, mungkin biayanya digantiin dulu. Nah, sisanya baru dibagi warisan gitu boleh, ya, Bib, ya? Kalau ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan. Mm -hmm. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak bisa. Betul nah, ini Masya Allah luar biasa. Ini masalah masalah waris ini uang gratis sensitif waduh ini benar-benar nih banyak banyak yang dalam arti gini pada saat orang tuanya udah nggak lengkap lagi bapaknya meninggal dunia nih Ustaz Syam ya, siap. tinggal ada ibunya ini mungkin sebagian anak-anak berpikir ya udahlah masih ibunya masih ada nggak usah dibagi waris dulu. Uh, nah tapi ada anak yang ngerasa nggak bisa nih waris harus dibagi nggak jangan ditahan-tahan. Masa ibu nahan warisan saya gitu. Nah ini bagaimana nih hukumnya? Apakah memang harus segera dibagi atau harus seperti apa ada aturannya? Mari penjelasannya Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. guru Muhammad, Munawir, masyaallah dan Syawal, Mas serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو قرطة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزير من أهلي آمين 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 يا رب العالمين ada seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak ketika lelaki ini meninggal dunia ternyata hartanya ada Disisakan untuk dibagikan kepada para ahli warisnya. Namun, ternyata sepeninggal dunianya, sang ibu ini, harta yang ditinggalkan masih dikuasai oleh sang istri tadi, sehingga tidak dibagikan kepada anak-anaknya. Maka, ini tergolong sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam meninggalnya seorang laki-laki, ada hak anak di situ yang lebih besar dibandingkan hak ibunya. Ada hak daripada anak di situ yang lebih besar dibandingkan hak seorang istri. Seorang istri yang punya anak hanya memiliki hak seperdelapan daripada harta yang ditinggalkan, tapi sang anak-anak ini memiliki hak yang lebih besar daripada itu. Maka, hendaklah seorang wanita. Tidak menahan harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami yang sudah meninggal dunia, karena itu juga termasuk aturan dalam ajaran Islam dan wajib untuk segera dibagikan. Ustadz, bagaimana kalau bentuk harta yang ditinggalkan bukanlah barang mentah, ataupun yang ditinggalkan adalah rumah, sedangkan rumah tersebut masih ditempati oleh seorang ibu tadi? Misal, ada seorang laki-laki meninggal dunia, hartanya berbentuk emas ataupun uang tidak ada sama sekali, nihil. Tapi, ada rumah besar yang ditinggalkan yang atas nama sang laki-laki yang meninggal tadi. Namun sekarang sang ibu kan tinggal di sana, karena anak sudah pisah rumah, anak-anak sudah punya rumah masing-masing. Namun subhanallah sang ibu tinggal di rumah itu, apakah mesti segera juga membagi daripada rumah tersebut? Mestinya juga segera dibagi. Bagaimana kalau kalau anak-anak bersepakat supaya ibunya biar aja di situ, maka silahkan serah terimakan warisan anak-anak ini kepada ibunya. Silahkan terima dulu sebagai haknya. Ketika diterima sebagai haknya, barulah ibu, saya sudah tahu hakku yang mana, saya sudah terima hakku, sekarang hakku ku kembalikan kepadamu ibu, maka sekarang menjadi milikmu wahai ibu, tinggallah di rumah itu selama mungkin engkau mau. Dan itu bisa disepakati oleh anak-anak bersaudara. Kapan anak-anak bisa bersepakat seperti itu? Ketika anak-anak faham daripada ilmu agama dan ilmu akhlak. Ketika anak tersebut difahamkan ilmu agama, insya Allah dia akan taat aturan agama. Ketika anak tersebut diajar ilmu akhlak insyaallah mereka akan berakhlak namun ketika anak itu dari kecil sudah dididik untuk mengejar uang 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 dan dunia maka jangan jauh-jauh dia mencari uang dan dunia rumah yang ditempati ibunya pun mereka akan kejar sampai mati subhanallah maka ajarkan anak-anak kita ilmu agama sehingga mereka mengerti pembagian dari Allah itu seberapa dan ajarkan mereka untuk beradab dan berakhlak supaya walaupun tahu hukumnya mereka bisa untuk menyelesaikan selesainya secara akhlak, secara adab terhadap orang tuanya. Digaris bawahi, haruskah segera dibagi? Harus karena aturan Allah. Bolehkah untuk kasih aja kepada ibu semua setelah kesepakatan ahli waris yang lainnya? Allah, Masya, Masya Allah. Allah Akhlak dan adab ini memang Betul. luar biasa ya Apalagi sama orang tua. Iya. Jangan diusir, usir ibunya. Nauzubillah min zalik. Ya Allah. Jadi ada rahmat lupa kulit Jadi ada rahmat. Hmm. Jadi sedikit menambahkan. Iya. Jadi misalnya kalau orang pengen ibu jadi itu nggak masalah. Nggak mau dibagikan. Artinya artinya ada rahmat rahmat dan kasih sayang akhlak tadi Ustaz Sam so iya. mas Iya. Mas Faldi. Iya. Eh, ini pekutan nanta, kusaring. Eh, ini apa pekutan? Waduh, ruming e. ini kalau ke begini ruming rooming. rooming <laughs> ini, kita kudu dengerin <laughs> dulu. <laughs> 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 ini ini pernah bagi-bagi ke harta warisannya itu apakah eh, harus di atas anu jo apa eh, eh Hitam di atas putih ada E-nya pasti tadi <laughs> tadi ini masalah tika, tika masalah tuh selalu hadir ya iyi. maksudnya Ustaz Maulana kan lagi enggak ada nih biasanya usah <laughs> Ustaz, siap, ya. nah. Ustaz Maulana suka ngomong gini Ustaz Sam tolong tekan aja ya tekan aja ya oh, uh, iya ini kalau begini ruming nih Translate dulu makanya translate. Iyi, iya. biar temen dulu translate nih sama-sama orang bugis nih itu Tomar ya. nama Bella <laughs> Tomar nama Bella ya saya di Pakutan aneh ya Mati kita ya itu sama kita kasih dia kesempatan nih ngobrol dulu <laughs> gitu ya yang di rumah nanti kita lanjut lagi setelah satu ini tetap di dalam itu Winda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. lanjut silakan dulu. <laughs> <laughs>